Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mencoba memberi trik ya untuk rekan-rekan. Berapa sih suhu untuk magicom standar yang normal, yang standarnya normal ya? Seperti ini ya, kita berikan pengukur suhu untuk rekan-rekan seandainya mendapatkan magicom ya, suhu yang normal, bisa melihat video kami. Oke, kita mengecek ya, dia mendapatkan untuk suhunya di angka 60 ya, 60, punjul sedikit ya, 60,8 atau 60,7. Kalau mendapatkan seperti itu ya, biasanya pada nasi bau ya, pada nasi bau. Coba kita akan mencoba mengecek, memeriksa suhunya kok tidak bisa mencapai 80, minimal ya 75 atau 78, minimal 78, maksimal hampir 90 ya untuk magicom yang normal. Oke, kita akan mencoba mengecek ya, kenapa suhunya ini hanya mendapatkan 60 ya, 60 lebih. Oke, kita akan periksa untuk rekan-rekan untuk magicomnya yang normal ya, untuk rekan-rekan 78 lebih ya, sampai 90. Oke, kita akan mengecek. Biasanya di bagian sistem ada yang bermasalah. Coba kita akan mencoba memeriksa kenapa suhunya tidak dapat mencapai 78 atau 80 ya. Seperti ini ya, bisa rekan-rekan perhatikan pemanas di bagian atas ya, terjadi putus, suhunya tidak dapat maksimal. Oke, kita akan memperbaiki. Iya, untuk rekan-rekan tak biasanya ada yang komen ya, ada yang komen pada magicom ya, bagian atas hangat, bagian bawah juga panas ya, semuanya sistem kelihatannya normal. Kemungkinan pada bagian suhu tidak maksimal, biasanya dia tidak mencapai di angka 78 lebih ya, atau 80 lebih, minimal 80 ya untuk rekan-rekan, atau paling sedikit, paling kecil ya, suhunya 78 ya, itu sudah bisa normal ya, dan maksimal 90. Jangan lebih dari 90, biasanya nanti pada nasi kering ya. Yang lebih bagusnya ya, untuk nyarpis magicom kita dapat harus, kita harus menggunakan pengukur suhu biar tidak, istilahnya maksimal ya, standar pabrik. Biasanya untuk standar pabrik ya, antaranya pokoknya hampir 80 ya, minimal hampir 80,
atau 78 atau 79 bisa mendekati normal ya, sudah normal, dan maksimal 90. Oke, kita sambung seperti ini ya untuk rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tidak perlu komen ya, rekan-rekan bisa untuk mengukur ya. Pokoknya patokannya 78 minimal ya, kalau kurang dari itu biasanya pada nasi bau. Oke, kita sudah jelaskan untuk rekan-rekan, atau kita jawab dari video ini. Ada nggak ada rekan-rekan yang masih komen? Bagian atas panas, tapi bagian bawah juga panas. Yaitu kelihatannya kalau seperti itu pada sistem normal ya, tapi dia biasanya tidak maksimal untuk panasnya ya, tidak dapat mencapai 78 derajat, kemungkinan masih di bawah 78 derajat ya, jadi dia terjadi bau. Oke, kita coba untuk merapikan untuk magicomnya, nanti kita akan coba bisa mencapai hampir 80 atau tidak ya. Oke, nanti kita bisa melihat. Oke, untuk rekan-rekan kita berikan pengukur suhu seperti ini ya, kita pasang di dalam. Pada pengukur suhunya kita dapat menutup. Oke, nanti videonya kita percepat ya untuk pengukur waktunya ya, biar lebih enak. Oke, dan kita berikan power seperti ini, dan kita akan colokan di listrik seperti ini. Untuk rekan-rekan, kita akan mencoba bisa mencapai hampir 80 atau tidak ya, paling tidak minimal 78 derajat seperti ini, nanti kita lihat untuk rekan-rekan. Oke, kita cepatkan ya untuk videonya, biar rekan-rekan tidak menunggu lama seperti ini ya, bisa lihat untuk rekan-rekan pada panas naik terus 40, sudah 50. Bisa rekan-rekan untuk melihat untuk suhu panasnya ya, pokoknya yang penting bisa paling tidak minimal 78 atau 79, pokoknya 78 lebih ya. Oke, seperti ini sepertinya sudah di angka 70 ya, 75 sudah naik lagi untuk suhunya. Oke, sepertinya sudah mencapai 78 mencapai 78 79 ya. Untuk pengukur suhunya hampir 80 ya. Sepertinya untuk magicomnya sudah oke ya. Untuk rekan-rekan minimal untuk pengukur suhu bisa mencapai seperti ini ya.
nanti dia tidak akan bau untuk magicomnya, dan nanti dia akan menurun ya, kalau sudah panas dia biasanya menurun dan naik lagi terus seterusnya ya. Pada sistem sepertinya sudah oke. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, nanti kita berikan trik-trik lain caranya perbaikan macam-macam alat ya. Oh ya, jangan lupa untuk share ya videonya dan klik subscribe biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan melihat video kami ya.